Selamat datang di my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan share ke kalian daily makeup aku. Makeup yang biasa aja, natural, gak terlalu menor, dan ya bisa buat sehari-hari. Langsung aja, gak pakai lama. Kenapa rambut aku di kayak giniin? Karena aku tuh malas banget kalau misal catokan dulu atau curly rambut dulu gitu. Jadi biar sekalian aku curly rambut aku, sekalian aku make up. Jadi kita pakai ini dulu ya, biar rambutnya tuh nggak kemana-mana gitu. Maaf banget ya kalau misal rame banget di sini, karena aku lagi di rumah gitu, nggak di kosan, jadi wajar lah ya ramai banyak anak kecil. Langsung aja yang pertama, aku pakai BB cream dari Kalista nih. Aku jarang sih sebenarnya pakai BB cream, cuman kalau BB cream aku pakai buat di sini di kantong mataku. Nah, aku nggak ada concealer gitu. Jadi aku pakai BB cream. Gitu kalau pakai BB cream buat seluruh wajah gitu, kayak ntar kesannya wajah aku tuh kayak tebel gitu. Aduh, kena rambut. Ntar wajah aku jadi kesannya tuh tebel-tebel gimana. Jadi aku cuman pakai dikit banget, dikit banget. Kalau udah rata gini, terus aku tambahin bedak. Nah, aku tuh pakai bedak Sari Ayu yang kuning langsat. Ini juga tipis-tipis ya, teman-teman. Aku enggak suka pakai bedak terlalu tebal. Aku ratain sampai ke leher biar rata. Terus lanjut, aku pakai pensil alis. Kalau pensil alis sih kalian bisa pakai pensil alis apa aja ya yang kalian suka. Dan kebetulan aku di sini pakai yang warnanya coklat tua gitu. Dan aku tuh alis aku kan bentuknya tuh aneh ya. Jadi tuh yang belakang tuh lebih tipis daripada yang di depan. Jadi karena aku pengen natural alis aku, nggak kelihatan kayak alisnya tuh badai banget gitu. Jadi aku cuman pakai pensil alis di ujung-ujung alis aku gini. Kalau udah pakai pensil alis kayak gini, aku lanjut pakai eyeshadow dari La Mela. Nah, di sini aku pakai yang coklat. Ini nih. Pakai ini. Ini aku fullin di kelopak mata aku. Udah pakai ini yang coklat, lanjutnya aku tambahin yang ini coklat gelap gitu buat di ujung sini. Oke ya teman-teman, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak ntar mata kalian kayak mata lelah gitu, gelap banget. Setelah itu aku kasih warna ini, apa sih warna apa ya, kayak merah tapi rada ke pink gelap gitu, buat ditaruh di bawah mataku biar rada berwarna matanya. Dan kebetulan ini teksturnya tuh kayak ada glitter-glitternya gitu, buat nambah berwarna mataku. Aku tambahin yang ada glitternya ini, tapi yang warnanya tuh rada orange peach gitu. Terus setelah aku pakai eyeshadow, lanjut aku pakai eyeliner. Nah, kebetulan aku pakai eyeliner, nggak tahu sih mereknya apaan.
aku nyari di Shopee. Aku pakai eyeliner yang modelnya tuh kayak gini, spidol. Karena ini gampang banget diaplikasiin ke mata daripada yang modelnya kayak kuas gitu. Udah pakai eyeliner, terus aku jepit bulu mata aku. Lanjut aku pakai maskara. Nah, sini aku pakai maskara dari La Mela. Ini yang Extreme Curl. Eyeshadow. Nah, di sini aku pakai eyeshadow dari Viva yang nomor 3. Bentuknya kayak gini. Lucu banget kan? Oh ya, tetepin. Setelah aku pakai semua ini, lanjutnya aku pakai lip tint. Nah, di sini aku pakai lip tint Emina Magic Potion yang nomor 5 yang summer. Aku tuh orangnya yang enggak terlalu suka sama lipstick, lip cream gitu, aku gak terlalu suka. Apalagi buat make up daily gitu, sehari-hari gitu, aku lebih suka pakai lip tint. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman. Teman-teman, make up dari aku. Jadi ini rambut aku yang udah aku curly gitu. Jadi buat tutorial make up sehari-hari aku udah sampai sini aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.